Halo semuanya, balik lagi di Ubun Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang jet tempur siluman abal-abal Cina bukan tandingan Rapale Indonesia. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut. Indonesia yang memilih memborong 42 unit jet tempur Rafale Prancis untuk TNI AU dinilai bisa mengalahkan J-20 Cina. Rafale yang dibeli Indonesia digadang-gadang bisa menjadi game changer jika berperang melawan Cina dengan J-20 Mighty Dragon. Hal ini diungkapkan oleh Marsekal Kepala Udara India RKS Badauria, di mana dengan Rafale negaranya siap menghadapi perang di dua front. Dua front yang dimaksud ialah Cina dan Pakistan. Integrasi Rafale membawa platform yang jauh di depan dan akan memberikan kami keunggulan dan kemampuan untuk menyerang terlebih dahulu. Bukan hanya itu, mantan Kepala Staf Angkatan Udara India menyatakan J-20 cuma jet tempur siluman abal-abal. Menurutnya, J-20 bukanlah jet tempur siluman sesungguhnya karena masih menggunakan delta kanad atau sayap kecil di dekat kokpit layaknya jet tempur era Perang Dingin. Ia juga heran kenapa J-20 tidak mempunyai kecepatan Super Cruise layaknya jet tempur siluman lainnya. Apa yang dikatakan India mungkin ada benarnya, di mana Indonesia sudah tepat memilih Rafale sebagai jet tempur garis kedepannya. J-20 Mighty Dragon merupakan jet tempur yang dikembangkan oleh Chengdu Aircraft Industry Group Co. Ltd. di bawah Aviation Industry Corporation of China. Desain pada jet tempur J-20 Mighty Dragon Cina dinilai menyerupai F-22 Raptor buatan Amerika. Dengan menggunakan mesin buatan lokal, produksi J-20 Mighty Dragon Cina bisa meningkat pesat dan dibuat lebih banyak lagi. J-20 tidak sepenuhnya siluman dan dapat dilacak oleh radar canggih, tetapi Cina memproduksi dalam jumlah yang tinggi, yaitu sekitar 500 unit. Tak hanya itu, J-20 juga diklaim sebagai pesawat tempur dengan kemampuan manuver yang sangat baik, avionik yang mengagumkan, dan kemampuan penargetan yang canggih. Jangkauan diperpanjang oleh tangki bahan bakar eksternal dan mampu terbang dengan kecepatan supersonik di lebih dari 1.600 mil per jam. Sementara itu, dari pihak Indonesia, menurut rilis resmi Dassault Aviation pada 10 Februari 2022 yang mengumumkan pembelian jet tempur Rafale oleh Indonesia atas 42 pesawat Rafale generasi terbaru. Jumlah ini melebihi perkiraan sebelumnya, yakni hanya 36 unit. Setelah itu, Departemen Luar Negeri Amerika telah menyetujui potensi penjualan jet tempur F-15ID dan peralatan terkait ke Indonesia dalam kesepakatan senilai hingga $13.9 miliar atau setara dengan 199 triliun rupiah. Menurut Pentagon, paket penjualan pesawat ke Indonesia mencakup 36 jet, mesin cadangan, radar, pelatihan kacamata penglihatan malam, dan dukungan teknis. Oke, itulah dia pembahasan tentang jet tempur siluman abal-abal Cina bukan tandingan Rafale Indonesia. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.